Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Delastri. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan tak lupa bersyukur. Hari ini Bu De mau panen sawi yang di gelas bekas mineral ini, teman-teman. Mari ikuti kegiatan Bu De. Akarnya udah sampai bawah. Jadi bisa digunakan lagi, teman-teman. Bisa digunakan lagi. Bisa digunakan lagi, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, ini sawinya, teman-teman. Akan Bu dimasak bobor campur dengan tempe. Ini kelapa akan kita ambil santannya, dan bumbu-bumbunya sederhana sekali, teman-teman. Cabe hanya 2 biji saja. Bawang merah, bawang putih, dan sedikit jahe. Nanti kita tambahkan garam dan kaldu ya, teman-teman. Ini sawinya sudah dipotong-potong dan sudah dicuci. Ini tempenya sudah dipotong-potong. Dan ini bumbunya sudah dipotong-potong. Dan ini santannya. Mari kita masak. Kita tumis bumbu yang sudah dipotong-potong. Seperti biasa, teman-teman. Ternyata minyaknya belum panas, teman-teman. Gak apa-apa lah, duduk-dudukkan aja, enak itu nanti udah matang. Setelah bumbu harum, kita masukkan tempenya dulu ya, teman-teman. Kita tumis-tumis. Setelah tempenya agak layu, kita masukkan santan. Masukkan aja semua, teman-teman. Sampai mendidih ya. Kita biarkan santannya sampai mendidih sambil dikacu-kacu. Diudek-udek gini, diudek-udek. Sudah mendidih, teman-teman. Kita masukkan sawinya, dibukkan aja wis. Bruk. Nak wong tua masak ngono, teman-teman. Bruk, tapi enak. Jangan lupa kasih garam secukupnya. Kasih kaldu bagi yang suka kaldu, ini kaldu sapi. Secukupnya. Lalu diudek-udek, dicicipin. Sedap. Sudah matang, teman-teman. Ini dia sayur bobor sawi dan tempe ala Bu Delastri. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.